Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proses dan mekanisme pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Dinda Octaviani Dewi dan rekan saya. Nama saya Resna Rosalina. Nama saya Dani Rahmatullah. Kami akan menjelaskan tentang proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang langsung saja akan dibacakan oleh Resna Rosalina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang apa itu keputusan. Keputusan adalah penentuan suatu pilihan atau tindakan tertentu. Keputusan juga dapat dikatakan sebagai hasil dari pemikiran yang berupa pemilihan atau di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Atau keputusan juga adalah sebagai situasi hukum dari pemilihan alternatif dari beberapa alternatif. Yang selanjutnya yaitu tentang pengambilan keputusan. Di sini ada pengambilan keputusan menurut Harold and Dutch Priril O'Donnell, di mana pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak yang inti dari perencanaan. Suatu rencana itu pasti akan dikatakan ada keputusan, pasti selalu ada keputusan yang dipilih. Selanjutnya, yaitu tujuan pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan tunggal. Tujuan tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, apabila masalah itu diambil, tidak akan menyangkut kepada masalah yang lainnya. Yang kedua, ada tujuan yang bersifat ganda. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah sekaligus dan bersifat kontradiktif. Penyebab alternatif tersebut muncul. Yang kedua yaitu penilaian dari alternatif-alternatif tersebut, yaitu penilaian dari setiap alternatif terhadap plus minusnya. Penentuan alternatif keputusan dapat dilakukan dengan metode Osborne, yaitu metode penyampaian individu ide-ide tentang masalah terkait. Selanjutnya pelaksanaan keputusan, yaitu perencanaan evaluasi. Jadi setelah pelaksanaan keputusan direncanakan kapan evaluasi dari perencanaan tersebut dilakukan. Selanjutnya siapa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut. Yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan. Setelah pelaksanaan keputusan dilakukan, dilakukan pemantauan dan evaluasi dengan tujuan agar pelaksanaan keputusan tersebut tetap dalam koridor atau tetap pada jalur yang diinginkan si manajer tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas presentasi.